What's up school fans, balik dengan gue Ricky Padilla. Hari ini gue ada game HLS dari pertandingan Kejurugol Jakarta Barat untuk kelompok umur 12 tahun. Pertandingannya antara Cakra Sakti melawan Aras Gading Muda. Ini maaf banget gue gak pakai mikrofon, kalau suara bergema mohon maaf, karena memang mikrofonnya sudah dipack di tas gue untuk bisa berangkat. Tapi I was so happy kemarin untuk bisa nonton kelompok umur 12 tahun lagi. Seperti kalian ketahui, ini adalah one of my favorite age group. Kalau pertandingannya lagi seru dan ketemu yang jago, itu pasti menarik banget. Kebetulan kemarin di Cakra Sakti ada pemain nomor 23 namanya Jason. Ini kayaknya hidden gem di Jakarta Barat. Gue pertama kali lihat dia main dan he was really really good man. Dia dribblenya udah di atas rata-rata sih, dan dia juga bisa finish at the rim. So I was very impressed with Jason. And of course number 91, the big guy in the middle, Leiden. Dia juga lumayan solid sih untuk Cakra Sakti. So very happy sih kemarin nih. Cakra Sakti juga teamworknya juga bagus sih. And of course dari Aras Gading Muda kemarin ini jagoannya kayak nomor 2 ya. Nomor 2, I don't know his name, but he was pretty good actually. Cuma it wasn't his day. Kemarin ini nembaknya baik gak masuk. But number 7 though, number 7 dari Aras Gading Muda, he was solid, he could shoot mid range strong also. And of course number 77, their shooter. So seneng banget sih kemarin bisa nonton kelompok umur 12 tahun lagi. Semoga nanti bulan Agustus, bulan September akan banyak pertandingan lagi untuk kelompok umur 12 tahun. Karena yang selalu seneng, dan juga 14 tahun. 14 tahun I gotta check them out too. So guys, hopefully you guys gonna enjoy the highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And thank you guys for watching and enjoy the highlights guys. Yeah!
Yeah.